Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mafhumnya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal dengan amalan soleh, mereka yang saling pesan memesan dengan kesabaran, kebenaran, dan mereka yang saling memesan dengan kesabaran. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin, sidang penonton yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan, surah yang kita tengok dan kita suduh ini, saya noktahkan dengan satu kenyataan. Saya tak cuba nak fahamkan Quran, sahabat kita cuba nak fahamkan Quran, penonton cuba nak fahamkan Quran, tapi kita ambillah guru utama kita, imam kita, Al-Imam Syafi'i. Sebagaimana yang dinukilkan daripada Allamah Ibn Katsir, Imam Syafi'i ini Allah bagi dia ni luar biasa, banyak kelebihan. Orang yang begitu alim dalam bidang Quran, di samping fiqh, hadis dan lain-lain lagi. Imam, lahir tahun 150 Hijrah, meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i bila baca surah Al-Asr, dia kata apa? Dia kata, "Lau tadabbaran nas hazihi surah lakafathum." Satu riwayat disebut, "Lau lam yunzilillah al-Quran illa hazihi surah lakafathum." Lebih kurang maksud kata Imam Syafi'i, kalau manusia tadabbur, faham betul-betul surah Al-Asr ni, surah Al-Asr, cukup bagi mereka. Satu pandangan lain, dia kata, Imam Syafi'i kata, kalau Tuhan tidak turun kepada umat manusia kita ni Al-Quran, kecuali surah Al-Asr, dia faham, dia ikut, maka sudah memadai. Kenapa? Kerana di situ kita tengok Quran ini penuh mukjizat, pendek ayat. Tapi yang paling penting, kita keluar daripada bacaan kepada amalan, kepada penghayatan, kepada pelaksanaan, barulah kita percaya. Mengambil konsep Al-Asr, peniaga menjadi bilioner-milioner. Mengambil konsep Al-Asr, ulama-ulama dapat mengkaryakan kitab yang banyak. Mengambil konsep Al-Asr, kita tengok tamadun negara, sesebuah negara itu maju ke depan. Mengambil konsep Al-Asr, kita tengok Jepun sekarang hebat, kenderaannya laju, sophisticated semua sekali. Konsepnya Al-Asr. Ayat ini diturunkan kepada Al-Quran. Mereka kerja dalam first class, mereka hidup dalam first class, mereka tidak bertangguh. Sebab Al-Asr, mereka dalam keadaan buat seberapa banyak, kerana mereka ni Al-Asr. Mereka hidup dalam keadaan sentiasa mengimbangi akhirat, sembahyang dan ibadah, kerana Al-Asr. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Al-Asr ini adalah amat-amat penting dalam kehidupan kita. Buatlah dalam hidup dengan sesungguh-sungguhnya. Saya berpesan pada diri saya, kita mengambil semangat Al-Asr ini untuk bahagia dunia, bahagia akhirat. Untung dunia, untung akhirat. Saya akhiri dengan tafsir ataupun tadabbur surah ini, iaitu kita mesti nak bahagia dunia dan akhirat, kita peganglah kepada surah Al-Asr ini, amalah surah Al-Asr ini, fahamlah surah Al-Asr ini, menjadi satu mercu tanda kejayaan dalam hidup kita atau mukaddimah ke arah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.